Permisi, Dok. Permisi, Dok. Boleh saya masuk? Ya udah, masuk aja. Dok, saya mau periksa kandungan. Emang kamu udah berapa bulan? Bukan masuk lagi, Dok. Malah nggak keluar-keluar bayinya. Kehamilanku udah 9 bulan lewat 1 jam, Dok. Ah, itu mah masih aman, Bu. Udah. Sekarang kamu banyak bergerak aja, biar nanti lancar perjalanan persalinannya. Dok, kalau boleh tahu jalan persalinannya jalan apa? Aku kan nggak tahu alamatnya. Aduh, ibu, maksud aku bukan alamat jalan. Ya udah, ibu sekalian pulang sambil jalan ringan aja. Oh iya, Dok, makasih. Aku mau pulang aja sekalian jalan ringan. Duh, pasien hari ini banyak banget. A few moments later. Dokter. Hah, kamu lagi? Kenapa belum pulang? Dok, boro-boro jalan ringan, bawa beban perut aja udah berat, ditambah beban pikiran lagi, Dok. Beban ekonomi, Dok. Barangkali dokter bisa ngeringanin beban saya. Aduh, kamu ada-ada saja. Hah, dokter, kok perutnya kayak orang hamil? Ah, kok aku jadi hamil? Kayaknya beban kamu tadi. Kenapa aku jadi hamil? Wah, dokter, perutnya gede banget, Dok. Udah, jangan dipegang, nanti aku mules. Tuh kan, jadi mules beneran. Aduh. Tuh kan jadi mules. Ya udah, kamu bantuin aku lahiran. Aduh, Dok, aku kan nggak tahu. Udah, bantuin aku lahiran aja. Dok, aku nggak bisa, gimana ini? Aduh. Ayo, Dok, cepet terus, Dok. Bantuin. Aduh. Iya, Dok, ayo terus, Dok. Aduh. Ayo terus, Dok, terus. Aduh. Aduh. Ayo, Dok, terus, Dok. Aduh. Aduh, kamu terus-terus lagi. Tahu ini kesakitan. Aduh. Dokter, kenapa jatuh? Tuhan, bayinya jadi keluar sendiri. Wah, dokter, bayinya cantik banget. Tahu gini, aku nggak usah ngasih beban pikiran ke dokter. Udah sini, ini kan bayi aku yang sudah melahirkan. Enggak, dokter, ini kan beban pikiran aku.